Dan pemirsa, selain Jakarta, Pulau Dewata Bali akan menjadi daerah yang dikunjungi Raja Salman dan rombongan. Meski kunjungan di Bali bukan sebagai tamu negara, namun pengamanan untuk Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta delegasi di Bali akan menjadi perhatian khusus aparat keamanan. Pengamanan VVIP akan dilakukan di sejumlah penginapan dan objek wisata yang akan dikunjungi Raja Salman selama di Bali. Polda Bali menyiapkan pengamanan ekstra ketat VVIP. Polda Bali akan melakukan pengamanan 3 ring di sekitar lokasi penginapan di kawasan Nusa Dua Bali. Pasukan pengamanan berasal dari unsur TNI dan Polri. Pengamanan rombongan dari negara Arab, kita bergabung dengan dari TNI, dari instansi samping rekan TNI, karena presiden dan pengamanannya VVIP, ya. Itu kita akan maksimum untuk melaksanakan pengamanan. Kita tidak mau mengambil risiko, kita harus overestimate daripada underestimate, ya.